bisa kendaraan motor metik ya, roda 4. Ini motor ini datang ke sini dalam keadaan tidak hidup ya, dorong atau ditarik sama temannya ya. Tanya motornya mogok, belum dipisahin, dicek bagian jalur-jalur pengapiannya ya, apa kendalanya nggak tahu. Ini kita coba dulu aja, kita kontakin. Ini kontaknya ujung ya di sini bro, pakai saklar. Saternya di sini, coba kita hidupin apakah hidup. Oke bro, nggak hidup motornya ya. Ternyata memang motor ini mogok ya, tidak hidup ya. Kita coba jalur pengapiannya ya, kita lihat dulu bro di sini bro, bagian koyonya. Kita coba ini kita cabut, kita perhatikan bro ya. Kalau jalur pengapiannya dia ada ya bro, kabel koil yang menuju busi dia ada pengapiannya, perhatikan bro. Oke ya, namun motornya tidak hidup. Kita pasang dulu ke kabel businya ya, ikut businya ya, sini businya. Kita starter. Oke bro ya, tadi untuk kabel koilnya bagus, kita pasang jalur kabel yang menuju businya, namun motor tidak hidup ya. Oke, kita coba dulu cek yang lain-lainnya ya. Kita cek businya dan kita juga cek karburatornya ya, karena ini masih karbu bro ya. Kita cek dulu karbunya ya, kita bersihin. Nah businya kita cek, kita buka dulu. Oke bro, kita bongkar dulu ya karbunya. Oke bro, kita bongkar dulu, coba kita buka dulu ya skipnya ya, sini ya, skip dari karburatornya. Apa motor ini tidak hidup? Kita buka dulu. Kalau skipnya kelihatannya bagus bro, jarumnya juga coba. Bro, ini jarumnya juga gini. Berarti ini tahanan dari jarum ini dia lepas atau hilang nih bro nih. Sehingga motor tidak hidup ya. Kayaknya kendalanya dari sini bro. Dia nggak ada tahanannya ya, seharusnya dia diam, tidak seperti ini, tidak main seperti ini bro ya. Berarti ini tahanannya patah atau hilang ya. Jadi kendala motor ini kayaknya dari sini doang bro. Coba kita cari dulu ya tutup ininya atau klipannya, kita cari dulu aja bro ya. Kita coba kita pasang aja atau kita cari dulu klipan di sini ya, atau tahanan dari jarumnya ini dia nggak ada tahanannya, makanya dia nggak hidup di motor nih. Kita pasang dulu aja, coba kita cari dulu. Ini bro, jadi dia tidak ada klipannya seperti ya, tahanan jarumnya yang seperti ini. Akibatnya motor ini tidak hidup, jadi jarumnya dia ke atas atau gimana, nggak kurang tahu juga tuh. Kayaknya jarumnya ke atas tuh bro, makanya motor ini tidak hidup. Oke, kita coba dulu, kita pasang. Oke bro, kan dia kalau udah ada tahanannya dia tidak bisa ke atas ya. Kita pasang di ini karena dia bro. Oke, perhatikan kalau ada tahanannya jarum ini tidak bisa ke atas ya. Kalau tadi dia ada ke atasnya, makanya ini motor tidak hidup akibatnya oleh dari jarum ininya ya. Kita pasang dulu aja. Kencangin dulu aja ya, skipnya. Oke bro, kita kencangin. Oke, beres.
langsung kita coba dulu ya. Kita hidupin. Nah, sama gue ini kita pasang. Kita kontakin dulu. Jarum skipnya atau tahanan jarum skipnya dia hilang atau jatuh mengakibatkan motor ini tidak hidup ya. Jadi kendala motor ini hanya dari karbunya aja. Jadi mudah-mudahan cara cek motor Matic roda 4 ya bermanfaat untuk kawan-kawan. Jangan lupa saya ingatkan lagi, like, komen, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.